Guys, kembali lagi di channel saya, channelnya Kakak Bucek. Dan hari ini saya ada di Selat Flores, antara Pulau Mules dan Pulau Flores. Dan guys, di sana nampak kelihatan asap di Pulau Mules ya. Ini mungkin panasnya cukup ekstrim, sehingga bukit di Pulau Mules sudah mulai terbang. Dan mungkin bisa kelihatan di sini. Ini letaknya di pas, tepatnya di belakang Kampung Labuan Taur. Jadi luas area kebakaran hutan itu dari ya, kurang lebih 1 hektar dari menara pemantau. Teman-teman, kejadian terbakarnya lahan di Pulau Mules ini kurang lebih sudah berjalan hampir sepekan. Nah, semoga pihak terkait yang menangani hal ini bisa cepat menanggulangi agar kebakaran hutan ini tidak sampai ke rumah warga di sekitar Pulau Mules. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Tetap stay di channel YouTube Kakak Bucek. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.